Oke, itu SpongeBob. SpongeBobnya ngebunuh orang, jadi ceritanya. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Kosa Paci. Dan pada video kali ini gue bakal main game horror SpongeBob yang keluar di HIO atau game indie yang berjudul SpongeBob Killer's Pants. Ini udah pernah dimainin sama Bang Winda ya, tapi gue penasaran aja ya. Sebenarnya awal-awal game ini keluar gue udah penasaran pengen main, cuman gue bingung kok game ini terlalu singkat gitu. Tapi kita coba aja lah ya, gimana game singkat bisa kasih horror gitu. Sampai suatu malam kita tidak merasakan sesuatu yang normal katanya. Apa itu? Kamu mendengar suara yang tidak kamu pernah alami sebelumnya. Kamu sangat gila. Apakah ada sesuatu yang sangat jahat ada di dalam, guys? Kita bisa bergerak. Wow, terlalu cepat banget. Shift to sprint. Oke, mungkin ininya gua kepelanin kali ya, teman-teman ya. Apanya? Oke, bersihkan. Gua bingung, save malam-malam juga ngapain anjing? Make sense gak sih, guys? Kalian nge-save gitu malam-malam gitu, lampu gak dinyalain kayak orang goblok ya. Ya namanya juga game lah ya, kalian jangan berharap lebih dari story-nya gitu. Save tengah malam, anjir, save tengah malam, lampu gak dinyalain. Kecuali kalian mau tutup save, nah itu baru make sense ya gak sih kalau kalian tutup save gitu. Oke, kita harus keluar, guys. Behind, oh ke belakang berarti. Oke, rumput laut, hello, gue pikir lo orang, anjir. Oke, jadi gue ada stamina-nya juga, guys. Oke, sekarang what the hell? Sekarang kita suruh bersih-bersih. Kita harus menginvestigasi suaranya di dalam, kah berarti? Ada something, maybe? Wow, gelap banget anjing, what the fuck? Wow! Bangsat. Ada darah, iya gue tahu ada darah, hello. What the shit, guys? Emang gue bukan SpongeBob, anjir? What the hell? Oke, itu SpongeBob. SpongeBobnya ngebunuh orang, jadi ceritanya. Game macam apa ini anjing? Cuk.